Yo guys, balik lagi bareng gue Mr. Okto, sang amatir. Dan hari ini kita bakalan mainin game kode keras cewek, di mana ini game udah direquestkan terhadap gue beberapa minggu yang lalu. Dan baru hari ini gue bisa mainin game ini. Ya, beberapa kali gue udah sempet nonton, entah itu di Apip, di Alison, atau di siapapun itu. Tapi ya, bagi orang kayak gue ini easy ya. Oke. Ini kok kayak vlog-vlog kayak gitu ya? Ya enggak sih? Iya anjir, kayak vlog anjir. Ini yang ada gue enggak pakai backsound anjir dari gue. Udah, mainkan langsung. Gue udah ngelihat ini kayak ya gampang-gampang tai kampret gitu. Hari yang indah, sunyu enggak tuh? Kok tipu? Sunyi dan damai. Pencet untuk lanjut. Kok dikampretin tiba-tiba? Kenapa dikampretin? Pencet untuk lanjut. Lah salah aku apa? Wah ini kampret nih. Cewek-cewek yang begini kampret nih. Ibu negara gak pernah kayak gini soalnya. Tau ah gelap. Gue yang ajak putus sekarang. Gue yang ajak putus. Gak bisa nih gini. Yah. Tau ah gelap. Ini kan siang. Kurang. Kenapa yang? Cerita dong yang. Aduh. Gue gak mau jadi garing. Jadi ya tanya aja. Kenapa yang? Chat untuk lanjut. Kok makin marah ditanya? Oke. Kok norak sih kan ini, kok kampret lu? Kok jadi norak? Kok gak nyambung? Bodoh amat. Balik bete gue. Apa? Masalah? Hah? Masalah? Tawa lu, tawa. Lucu. Loh. Kok jadi? What? Yang jelas kenapa jadi cewek? Gimana sih? Lu. Kok jadi ada terusannya? Kamu sendiri gak ingat aku ngomong. Loh, kok gak nyambung? Buatnya kok gak nyambung jadinya? Gimana ini ceritanya? Oke. Okay. Ini gak ada pilihan lain apa? Ingat apa ya? Maksud kamu? Aduh, mau gak mau gua milih anjir. Bisa nih begini nih. Udah lah, bodoh. Lupakan, oke. Okay. Si cewek melupakan hubungan mereka. Wadaw, kayaknya gue gak cocok nih. Gue gak cocok sama game ini. Oke, ulangin. Ada iklan gak tuh? Oh, ternyata ini ya. Wow. Ini aplikasi apa? Hari yang indah, sunyi. Kok ini lagi? Sunyu lagi kan? Lah, ini yang sama ini. Ini yang sama, Pak. Oke, kita pakai opsi lain coba ya. Kita pakai opsi lain. Karena ini ada alurnya, guys, kayaknya ya. Ini sudah... coba kita garing ya. Coba ini garing. Hahaha, yang tadi lagi balesan. Oke, coba yang bawah. Kita coba pilihan dan jawaban yang lain. Loh, kok makin marah ditanya? Kok lebih parah? Kok ini lebih parah, Pak? Ayang, wih, mata berbinar nih. Oke, ada apa yang? Kamu ingat besok hari apa? Tahu pasti ini pasti hari spesial nih, fix hari Rabu ya, hari pas ya. Aduh, nggak ada pilihan apa ya. Oke, nggak tahu aja dah, pura-pura aja nggak tahu. Tebak dong, hehehe. Apa dong kamu mau jalan? Ya nggak ada pilihan lagi, ya udah yang atas. Aduh, nggak bakal menang ini game ya. Masa kamu nggak ingat sih? Ingat, sebenarnya nggak ada pilihan. Besok ADC baru keluar, kita udah ada janji besok Women's Day. Apa ada hubungan sama kita? Aduh, nggak ada pilihan lagi. Ini emang gamenya udah diatur supaya nggak menang gitu, susah. Oke, kita bercanda aja dikit. Tebak lagi, makin bete kan? Ah, besok tanggal jadian kita. Akhirnya ada pilihan gitu. Iya, besok kita enif yang ke 6. Enifnya 6 bulan. Kok kampret gitu. Iya si PA. Oh iya, aku inget kok. Ya aku kan pura-pura gak tahu. Oke, aku kan pura-pura gak tahu. Emang gue pura-pura gak tahu tadi. Gak jadi surprise deh. Ya maaf ya. Ternyata emang cerdas waktu itu. Cerdas, makasih. Mantap. Berhasil pura-pura inget dengan pura-pura gak tahu. Terbaik ini. Untung cerdas otak gue itu. Cerdas. Yang ini apa lagi nih?
Nape? Aku tadi ngeliat Dewi lewat kan? Iya, siap. Tahu enggak? Aduh. Napa? Ih, amit-amit. Gosip. Cewek. Gosip nih biasanya nih. Dia pakai bulu mata. Dan aku juga suka bingung deh sama cewek-cewek kayak gitu. Muka pas-pasan aja enggak ngaca. Waduh. Hibah apa namanya? Gibah, kok hibah? Wah, pilihan pertama. Kamu juga bukan apa-apa. Kamu juga bukannya. Waduh. Ini pasti marah ini fix. B... maksudnya dengerin lagi ya? Ya, kamu ngapain ngurusin orang? Waduh. Ini kalau gua nih ya, pasti gua jawaban C, tapi karena ceweknya bangsat. Kok jadi kasar? Gua dengerin dulu aja. Gua dengerin dulu aja. Enggak bisa nih, cewek begini harus didengerin dulu. Tuh kan, lanjut lagi kan? Pasti nih begini nih. Cewek-cewek kampret tuh begini biasanya. Aku paling kesel deh lihat cewek udah kagak telan, merasa paling cantik. Dengerin lagi aja, bodo amat. Mana pakai soft lens lagi, kan masih lanjut anjing. Masih lanjut, pengen didengerin pokoknya. Intinya cewek tuh yang begini nih, yang ini pengen didengerin gitu. Pakai soft lens lagi yang warna hitam. Wait, soft lens warna hitam kan ngaruh. Ngapain dipakai? Biar dikira unyu kali. Oh, oke. Okay. Padahal udah kayak burung ontok. Wow, kok makin itu. Oke, okay, gua set. Gua titik-titik lagi aja. Aku juga pernah tuh, noh kan. Lihat dia jalan sama si Iqbal. Iqbal siapa lagi? Cowoknya enggak tahu yang. Maksudnya? Oh, aku mah enggak bakal kayak gitu. Pengen dipuji nih. Fix titik-titik lagi aja. Titik lagi. Yang, maaf. Kamu dengerin aku ngomong enggak sih? Set. Iya denger kok ya. Denger lah, denger. Kalau cewek kampret gini gak bisa dikerasin gitu. Pulanglah yuk. Ayo loh, kok udah. Oh gitu. Kok gitu doang. What? Oke, PK gue 8. Siap, lanjut lagi. Nah, aku mau tanya. Siap. Apa tuh? Persiapkan dirimu HW Enok Muda. Waduh, ada apa ini? Kenapain? Kamu ingat tanggal jadian kita? Ingat lah. Ingat dong. Tapi kok mukanya agak ragu ya? Kuis dimulai gak tuh? Ada mini kuis nih biasanya kayak gini nih. Tanggal berapa gak tuh? Tanggal 30 kan? Asal aja dulu. Yang loh ya, ada apa ini? By the way ini oleh Lestari ya? Ini nama ibu negara ya? Waduh. Nama cewek gue beneran anjir. Tapi gak gini cewek gue nih. Kita jadian bulan Februari. Kan yang ditanya tanggal anjir. Kok jadi bulan? Si anjing. Berarti emang gak penting. What? Lanjut lagi. Kita mulai dari nol ya. Nah ini nih. Ini kita harus cari skenario yang lain. Skenario lain. Kamu ingat tanggal jadian kita ya? Gak. Jawabannya kapan ya? Pura-pura gak tahu. Biasa. Gak ingat beneran. Buat kamu itu gak penting. Bukan gak ingat. Oke, basa-basi dulu aja. Terus, nah biar ada pembahasan yang begini nih. Kita kan jadinya udah lama. Oke. Begitu dulu aja. Oh, jadi mending lupain out. Kok sama aja. Gak bisa bercanda yang begini. Ada iklan lagi bos. Oke, malam-malam chatan. Siap. Malam-malam chatan. Ayang kamu lagi apa? Lagi tidur-tiduran aja. Kamu lagi makan. Hehe. Hehe gak tuh. Kenapa titik-titik gak tuh? Titik-titik juga gak tuh. Kok tanya lagi lah. Makan apa kek? Kamu kok balesnya lama sih? Aku lagi nyari topik. Oh iya maaf. Gak bener ya begini nih. Oke, nyari topik aja. Duh, gak bisa nih begini nih. Yang benar. Kamu lagi ngapain sih? Aduh, gua bau-baunya gak enak nih. Lagi baca-baca Line Today. Dibilang lagi tidur-tiduran aja kan gak pernah ngomong padahal. Lagi cerita aja sama kamu. Oke. Bokis gak tuh? Bokis gak tuh? Kamu pasti lagi chat saya lain. Waduh, gak bisa nih. Coba SS.
Matilah gue gak tuh. Gak bener nih begini nih. Yah, kenapa harus begini? Itu siapa Silvi? Aduh, udah gak bisa nih begini nih. Bodoh si cowoknya juga kan. Yah, elah, itu mantan aku yang itu chat udah lama kan yang chat udah lama. Ya kita lihat siapa makin jadi setan tuh kayaknya. Oke, oke, itu sepupu. Gue yakin ini pasti skenario-nya mantan ya. Jadi gue langsung aja ke itu mantan aku yang siapa tahu ini bagus ya. Oke, kok titik-titik? Kok titik-titik? Langsung di-blok enggak tuh? Oh iya, yang tadi belum berhasil gue ya. Aduh, ini pilihannya banyak lagi. Aja dulu deh. Kenapa? Ingat enggak yang? Aduh, iya kok aja iya kok. Yang belum. Kuis dimulai. Masih ada kuisnya anjir. Tanggal berapa? Aduh, kan tadi gua jawab tanggal dijawabnya bulan. Tanggal 31 deh. Pasti Februari. Bulan. Kok ngelanjut? Wah, tanggal 31 itu Januari, Maret, Mei, Juli. Oke, Juli. Oke, kita lihat. Inget. Jebakan tuh kalau enggak salah September itu 30 ya? Iya, September itu 30. April juga 30. Jadi enggak mungkin kan tanggal 31 itu bulan April atau September. Logika dipakai, Pak. Aku, Pak. What the f? Kok enggak ada pertanyaan lain? Yang aku ingat kamu cantik adit. Wah, gini nih. Enggak bisa nih. Sah. Kasih tahu. Oh, jadi hari itu aku cantik kok mukanya agak gitu ya. Ini lestari lagi nih. Terus sekarang enggak. What the f? Kamu cantik terus yang. Kayaknya salah deh gue. Ngeles aja. Bodoh. Bodoh. Tiba-tiba putus. Gak apa-apa deh, putusin aja begitu mah. Adalah udahan aja dah. Bodoh amat. Iya udahan gue. Ya bodoh lah. Ini kode keras cewek nih disetting oleh orang-orang dengan tingkat keputusasaan tinggi ya. Jadi mereka tidak ingin melihat orang-orang lainnya itu mengalami kebahagiaan. Jadi bikinlah skenario yang bikin orang-orang itu stres dan ujung-ujungnya putus. Ya ini mungkin 80% di setting itu untuk putus ya, atau ditinggalkan lah, dilupakan lah, atau apapun itu ya. Jadi ya udahlah, kalau misalkan kalian suka jangan lupa kasih like-nya dan jangan lupa juga subscribe channel gua kalau misalkan kalian mau. Aktifkan notifikasinya biar kalian enggak ketinggalan kalau misalkan gua ada video baru. Entah itu yang offline seperti ini, entah itu yang solo, entah itu yang duo, multiplayer sama teman-teman gua ataupun yang live streaming. Ya tiap hari gua live streaming kalau misalkan gua enggak ada kendala. So jangan lupa juga follow Instagram gua, ada di pojok kiri bawah. Ya pojok kiri bawah atau ada di link deskripsi di bawah. Situ ya, tolonglah dibantu. Dan ya gua Mr. Octo undur diri. Salam. Amatir. Bye-bye.